Menurut kalian, apakah ada hewan yang bisa menaklukkan belut listrik? Belut listrik sebenarnya bukanlah belut, melainkan ikan. Tubuh mereka yang panjang dan ramping membuat mereka nampak seperti belut. Ada 3 spesies belut listrik dengan nama latin Electroporus porti, Electroporus electricus, dan Electroporus pari. Tegangan listrik terkuat dari spesies Electroporus porti bisa mencapai 860 volt. Belut listrik menghirup sekitar 80% oksigen dari permukaan air, sehingga sangat memungkinkan untuk hidup di lingkungan yang miskin oksigen seperti genangan air dan parit. Mereka dapat menjelajahi lingkungan tanpa melihat sekaligus mendeteksi hewan dan benda di sekitarnya dengan menghasilkan medan listrik lemah di sekitar tubuhnya. Saat belut listrik merasakan ancaman, ia mengirimkan sinyal ke otak untuk menghasilkan muatan listrik yang mirip dengan baterai. Setelah mencapai voltase yang cukup, kemudian ia akan mengirim volt bertenaga tinggi yang dapat melumpuhkan. Belut listrik sendiri mengilhami ilmuwan yang bernama Alessandro Volta yang menemukan tumpukan volta pada tahun 1799 yang dianggap sebagai baterai pertama di dunia.